Assalamualaikum, bertemu lagi dengan resep Erma di sajian orang kampung. Hari ini saya memasak gambas teri, rengsengan gambas teri. Ini gambas terinya belum masak. Gambasnya belum empuk. Kita tunggu dulu ya. Gambasnya sudah matang ya, sudah bisa kita hidangkan. Kemudian ada sambal terasi, saya pakai tomat seperti ini. Sajian sederhana kita hari ini, ini nikmat. Seperti biasa, nasinya nasi putih ya. Ini seperti biasa nasi.